Baik, kita boleh mulakan. Boleh tuan penceramah eh? Boleh, boleh, Ustaz. Pengarah IB Cawangan Genting Highlands akan masuk kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Kasim bin Haji Muhammad Ibrahim, Timbalan Pengarah Kanan Khidmat Latihan Institut Nahdlatul Ulama, Tuan-tuan Ketua Pusat Yang Berusaha Encik Zainurin bin Haji Muhammad Nur, Pengarah Institut Nahdlatul Ulama Cawangan Genting Highlands dan Pengarah Cawangan Yang Berusaha Dr. Kamuruzaman bin Mohiduni, Timbalan Pengarah Institut Amin Lembaki Cawangan Genting Highlands, Ketua-Ketua Jabatan, Timbalan Daftar, Pesyarah-Pesyarah Cemerlang, Pesyarah-Pesyarah Kanan, Staf Pelaksana, tuan-tuan dan puan-puan warga IB yang dihormati sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub, kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 84 yang bermaksud, dan kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim anaknya Ishaq dari isterinya Sarah dan cucunya Ya'qub. Tiap-tiap seorang dari mereka kami telah berikan petunjuk, dan Nabi Nuh juga kami telah berikan petunjuk dahulu sebelum itu. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu, iaitu Nabi-Nabi, Nabi Daud, Sulaiman, dan Ayub, dan Yusuf, dan Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 84. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia yang dapat kita berkumpul secara maya dalam Google Meet ini untuk sama-sama kita mengikuti program ceramah Nuzul Al-Quran dan 10 hari akhir Ramadan anjuran Tus Panita Institut Amin Baki Cawangan Genting Highlands. Dan kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama pada pagi yang dirahmati sekalian ini. Dan pada pagi ini kita bertuah kerana kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, penolong pengarah komunikasi Koprat Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, yang akan menyampaikan ceramah kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan acara kita bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa. Semoga majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan penuh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum,
Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kita pada pagi ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu, semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqun ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini kita sangat bertuah akan mengikuti satu ceramah sempena dengan nuzul Al-Quran yang bertajuk Antara Yusuf dan Musa. Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf dan Musa alaihi salam, Allah nukilkan dalam Al-Quranul Karim, mereka berdua, baginda berdua ini adalah yang dinukilkan kisahnya yang begitu lengkap, Nabi Yusuf dan juga Nabi Musa, bermula daripada kecil sehinggalah mereka dewasa. Kita sering mendengar kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam bersama dengan adik-beradiknya, ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Bagaimana, apakah yang dilakukan oleh adik-beradik kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Dan kita juga pernah, kita biasa mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau baginda daripada kecil kemudian dipelihara, dibesarkan di dalam keluarga istana Fir'aun dan akhirnya ditentang ataupun ditentang oleh Fir'aun sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan ceramah kita yang bertajuk Antara Yusuf dan Musa. Kita nak mengambil ibrah apakah yang ada dalam kisah-kisah baginda berdua ini. Sebelum itu, suka untuk saya membacakan sedikit berkenaan dengan biodata Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim ini. Orangnya muda lagi, nanti boleh lihat masih handsome lagi, tapi sehandsome Ustaz Nazri, handsome lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala sebut. Berusia 41 tahun, jawatan penolong pengarah komunikasi korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Telah pun beristeri dan mempunyai 3 orang puteri yang comel. Beliau mendapat pendidikan awal di Darul Quran JAKIM dan kemudian di Universiti Pan. Dan juga kini merupakan penyampai kepada Grab Mengaji, Tadabur JAKIM TV, Akademi Al-Aqaf Ummah dan juga Tadabur Center. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak membuang masa lagi, dengan segala hormatnya mari mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim untuk menyampaikan ceramah beliau, dan di akhir ini nanti sekitar jam 10:30 kita akan buka ruang Ustaz untuk sesi soal jawab kepada tuan-tuan puan-puan sekiranya ada persoalan berkenaan dengan kisah kita kepada Al-Fadhil ceramah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, pimpinan tertinggi Institut Amin Ibn Baki, pengarah-pengarah bahagian, tuan-tuan ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dihormati oleh dirahmati dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mulakan perkongsian saya pada pagi ini dengan 3 ayat pertama surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Yusuf dan surah Qasas sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat rapat dan erat, menceritakan tentang dua orang nabi, Nabi Allah Yusuf dan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan kedua-dua orang nabi ini telah melakarkan suatu sejarah besar dalam sejarah panjang Bani Israel. Dalam sejarah panjang Bani Israel. Perlu diingat bahawa tempat asal Bani Israel ini di area Jordan dan Palestin. Namun kerana peristiwa Yusuf ini, kerana peristiwa Nabi Yusuf ini, baginda telah menghijrahkan Bani Israel, telah berhijrah daripada Palestin ke Mesir. Daripada Palestin ke Mesir, menguasai Mesir. Kemudian bila berlaku satu tempoh yang lama, maka orang asli Mesir dia tak senang dengan orang luar, terutamanya dengan Bani Israel. Lalu Bani Israel menjadi third class citizen, dijadikan hamba. Lalu Allah utuskan Nabi Musa untuk keluarkan orang beriman Bani Israel daripada Mesir keluar. Nah, itu peristiwa Laut Merah. So basically latar belakang sejarah panjangnya begitu. Nabi Yusuf membawa orang Bani Israel masuk ke Mesir. Nabi Musa bawa orang Bani Israel keluar daripada Mesir. Cumanya daripada sejarah yang panjang ini, pada hari ini saya nak berkongsi beberapa kisah yang mungkin kita boleh melihat dari sudut bagaimana Allah reveal ataupun Allah bagi contoh-contoh kepimpinan, ataupun dari sudut pengurusan yang sedikit sebanyak kita boleh belajar daripada kedua-dua kisah ini. Menariknya, dalam surah Yusuf ini Allah mulakan pada ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad sebaik-baik jalan cerita. Maksud qasas adalah cerita itu step by step, daripada satu scene kepada satu scene kepada satu scene yang lain. Dan bila disebut Al-Qasas, maka terdetik juga kepada para pengkaji ini untuk melihat kenapa Al-Qasas itu dalam bentuk ada alif lam, kan, dalam bentuk, bukan dalam bentuk nakirah tapi dalam bentuk makrifah. Kenapa Al-Qasas? Lalu mereka merujuk kepada surah Al-Qasas dan mereka dapati ada suatu similarity yang tak sama. Tak, dia istilah macam mana? Similarity dia yang tak sama tapi berkaitan. Contoh, saya bawa contoh mula. Nabi Yusuf, adik-beradik dia tak suka pada dia. Lalu kerana adik-beradik dia, Nabi Yusuf terpisah daripada keluarga. Berbeza dengan kisah Nabi Musa sewaktu kecil, kakak dia yang menjadi juru penyelamat. Asalnya terpisah daripada keluarga kerana kakak dia, maka Nabi Musa boleh bertemu kembali dengan mak dia, kembali kepada keluarga. Nabi Yusuf dilempar ke dalam perigi. Nabi Musa dilempar ke dalam air, ke dalam sungai. Kedua-duanya ada air. Dan mereka berdua dijadikan dikutip. Yang satunya dikutip oleh ahli keluarga Fir'aun, Nabi Yusuf. Yang satu lagi dibeli oleh menteri Mesir pada waktu itu, yang Allah gelar dia sebagai Al-Aziz. So Al-Aziz ini dia sangat banyak maksud. Ulama kata Al-Aziz ni antara lain mungkin Perdana Menteri, mungkin menteri kanan, mungkin antara menteri-menteri yang senior. Jadi kedua-dua orang ini bertemu dengan pasangan masing-masing lalu mengucapkan perkataan yang sama. Asa Rabbi, perkataan yang sama. Apa perkataannya? Dia kata
Wa asa. No, no, no. Patakuno pala pa iluminhum walang mabalak asyudahu. Apasal hilang pula ni. Kalau li Yusuf, okay. Dia kata, kuala inilah yahzununi wajma'u awhayna ila wajau. Okey. Dia kata, asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada. Dalam kedua-dua surah, isteri Fir'aun bertemu dengan Fir'aun, dia kata, asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada. Boleh jadi kita boleh jadikan dia pembantu di rumah ini, memberi manfaat, pembantu di rumah ini, atau kita jadikan dia anak angkat. Menteri Mesir itu jumpa dengan orang rumah dia dan dia sebut perkataan yang sama, asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada. Boleh jadi kita jadikan dia pembantu di rumah ini atau kita jadikan dia anak angkat. Dan menariknya, salah seorang daripada Yusuf dan Musa ni, salah seorang dijadikan anak angkat, yang seorang lagi dijadikan pembantu di istana ataupun pembantu di rumah pemimpin Mesir tersebut. Walaupun kedua-dua ayat itu sama, satunya menjadi anak angkat dan satu lagi menjadi servant ataupun pembantu di rumah. Apa yang saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan, bukannya daripada awal cerita, tapi kita akan bertemu kepada satu titik matang kepada dua tokoh ini. Satu titik matang kepada dua tokoh ini. Kalau tuan-tuan boleh rujuk surah Yusuf ayat yang ke-22, surah Qasas ayat yang ke-14. Saya di depan saya ada dua Quran. Satu saya buka surah Yusuf, satu lagi saya buka surah Qasas supaya kita boleh buat perbandingan. Yusuf bagaimana, surah Qasas Nabi Musa bagaimana. Apapun, untuk tidak memeningkan kepala, better saya cerita dulu apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada Nabi Yusuf, kemudian kita berpindah kepada Nabi Musa. Boleh macam tu? Okey. Ayat apa Ustaz tadi? Ustaz, ayat apa tadi? Yusuf 12:22. Kalau Qasas berapa ayat? Qasas 14. Qasas ni surah yang ke-28. 28:14. Itu adalah ayat yang Allah menyatakan mereka berdua matang. Mereka diberikan wa atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepada mereka hikmah dan ilmu. Kami berikan kepada hikmah dan ilmu. Kedua-dua ayat itu hampir sama. Ayat 22 surah Yusuf dan ayat 14 surah Qasas. Bezanya adalah pada ayat 14 Allah tambah wastawa. Walamma asyuddahu wastawa. Sebab Musa ini tinggi, besar dan sado. Musa ini tinggi, besar dan sado. Tapi kedua-duanya Allah bagi hukmah wa ilma. Hikmah dan ilmu. Dan pemberian Allah ini maha penting kepada dua orang manusia ini throughout diorang punya journey sepanjang kehidupan mereka. Hikmah dan ilmu ni sangat penting, sama ada kita menjawat ataupun diberikan amanah kepimpinan ataupun kita nak menguruskan sesuatu. Hikmah dan ilmu. Apa itu hikmah? Bagaimana keupayaan kita connecting the dot. Hikmah adalah bagaimana kita boleh menyusun gerak kerja kita. Hikmah juga bagaimana kita boleh membuat rantaian supaya jalan kerja kita itu nampak teratur, hujah kita nampak kemas. Itu maksud hikmah. Dan menariknya bila Allah dahulukan hikmah berbanding ilmu, seolah-olah Allah nak bagi tahu pada kita, orang berilmu belum tentu hikmah. Orang berilmu belum tentu hikmah. Tetapi bila dia melazimi untuk bersikap hikmah ataupun
mencari jalan bagaimana untuk mengasah bakat dia supaya menjadi pemerhati yang kritis, maka dia akan dapat hikmah dan dia akan dapat ilmu bersama. Wa atainahu hukman wa ilma. Dan hikmah biasanya kita akan dapat melalui pengalaman. Hikmah ni biasanya kita akan dapat melalui pengalaman. Sebab dalam kisah siri Nabi Musa pula selepas ini, nanti dia, baginda akan bertemu dengan Nabi Haidir, melanjutkan pengajian baginda, mencari pengalaman-pengalaman baru. Dan di situ kesempurnaan hikmah Nabi Musa itu dilengkapkan. Okey. Kita mula dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kita tahu bahawa kisahnya bermula dengan mimpi. Mimpi dia dan baginda bangun tidur, terganggu dengan mimpi, bertemu dengan ayah. Kan? Bangun tidur, terganggu dengan mimpi, lalu bertemu dengan ayah. Dan peristiwa itu sebenarnya sangat rare. Terutamanya dalam, kalau kita reflect pada kehidupan kita, kita kalau bangun tidur, kita cari mak dulu ke bapak dulu? Kita cari mak dulu, jarang cari bapak. Dan bila kita susah, kita akan cari mak, bukan cari bapak. Tapi Nabi Yusuf, dia cari Nabi Yaakob dulu. Allah sudah pun memberikan kita hint yang sangat bermakna, peranan ayah sebagai penenang kepada anak. Peranan ayah untuk mempersiapkan cara anak berfikir. Sebab dalam kisah Nabi Musa, ibu Nabi Musa, dia tak bercakap dengan Nabi Musa. Dia hanya memberikan nutrition supaya Nabi Musa berhenti menangis. Lantas bila Allah kata, kalau kau masih takut, campak ke sungai. Komunikasi antara anak beranak itu hanya melalui skin touch. Mak dengan anak memberi nutrisi, menghilangkan rasa dahaga dan lapar kepada anak. Tetapi Nabi Yaakob di awal kisah sudah pun memberikan panduan, terutamanya kepada kita bapa. Kita perlu take part untuk membentuk cara anak berfikir, terutamanya dalam memperkenalkan si anak musuh sebenar siapa. Siapa musuh yang boleh ganggu kita punya kehidupan? Musuh yang nampak dan musuh yang tak nampak. Malah Nabi Yaakob tidak menggelar anak-anak dia yang lain itu sebagai musuh, tetapi anak-anak itu ada pemikiran kreatif, tahu untuk merancang, dan mereka pandai spin. Satu perkataan dia adalah la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau cerita mimpi, kisah mimpi kau ni kepada adik-beradikmu, kerana mereka ada rencana mereka sendiri. Mereka ada cara berfikir mereka sendiri. So, engkau ni masih mentah, engkau masih kecil. Mereka sudah besar dan dewasa. Sebab Nabi Yusuf adalah anak yang ke-11. Dalam 12 orang adik-beradik. Anak yang ke-11. Anak yang bungsu. Menghampiri bungsu. Jadi abang-abang dia dah tentu dah besar. Dan dalam nasihat itu, supaya tidak cerita dengan abang-abang, Nabi Yaakob tutup nasihat dia dengan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata kepada manusia. Dan nasihat ini yang memberi kesan secara langsung kepada Nabi Yusuf sepanjang baginda terpisah daripada keluarga, kerana nasihat ini diulang semula, diulang siar pada ayat 99 hingga ayat 100 di hujung cerita. So, Nabi Yusuf kata,
syaitan yang menjadikan aku dan adik-beradik aku ini berbalah. Bukan orang lain, tapi syaitan yang menghasut mereka juga menghasut aku. Kan? Dan begitu cerita ini dimulakan, suatu pengajaran tentang seorang pemimpin perlu meletakkan, perlu pandai merencana apa yang perlu diturunkan menjadi legasi supaya anak buah dia bertindak di atas landasan. Supaya anak buah dia boleh memegang sesuatu untuk diguna sepanjang tempoh perkhidmatan. Supaya nanti di akhir tempoh perkhidmatan, anak buah dia ni akan tampil di hadapan dia, bos. Terima kasih atas nasihat, bos. Wow. Itu kepimpinan luar biasa. Nabi Yaakob tunjukkan dahulu kepada Nabi Yusuf. Kemudian, kita teruskan pengembaraan Nabi Yusuf selepas daripada beliau, baginda diberikan oleh Allah hukmah wa ilma, ayat 22. Selepas ayat 22. Selepas ayat 22, kalau kita tengok ayat 23, bermulanya ujian kepada Nabi Yusuf. Bermulanya ujian kepada Nabi Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Dan wanita tuan rumah Yusuf, wa ghallaqatil abwab, dia menutup pintu rumah. Wa qalat, dan dia berkata kepada Yusuf, hai talak, mari sini. Tuan-tuan, Nabi Yusuf, dia membesar di, kita katakan tempat itu istana, atau rumah agam yang besar, atau banglo, atau apa saja istilah yang merujuk kepada rumah pemimpin, antara pemimpin tertinggi waktu itu. Yang ada servant, yang ada pembantu, dan ada membesar. Dan sebagai seorang pembantu, servant di rumah, antara perkataan yang sering Yusuf dengar adalah hai talak. Apa maksud hai talak? Mari. Kan, pembantu, kita ada maid kat rumah, sama ada kita panggil nama dia ataupun kita panggil, mari jap sini, mari sini. Yusuf sudah mendengar arahan ini sudah sekian lama. Sejak hari pertama dia duduk di situ, sampailah ke saat peristiwa ini. Hari-hari Yusuf akan mendengar panggilan yang sama. Hai talak. Tetapi kali ini, panggilan itu Yusuf jawab dengan ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Oh. Kali ini, setelah ribuan kali dipanggil dengan panggilan yang sama, mari sini. Tapi kali ini, Yusuf menjawab dengan ma'azallah. Why? Dan kenapa? Pertama, setiap arahan yang Yusuf terima, beliau akan analisis dan teliti. Suruh buat ni, okey, buat ni. Dan kadang kita dalam jabatan, bila bos kita suruh buat A, okey, kita buat A. Buat B, kita buat B. Buat C, kita buat C. Tapi kadang-kadang ada arahan bos yang something fishy. Nak teruskan atau kita back off dulu? Atau kita tawakuf, berhenti sebentar. Bagaimana Yusuf boleh tahu bahawa arahan kali ini arahan yang lain? Kerana Yusuf melihat bahasa tubuh. Yusuf bukan sekadar melihat bahasa yang dikeluarkan oleh si pengarah, tetapi dia melihat bahasa tubuh. Kenapa kali ini tuan dia ni tutup pintu? Kenapa tutup tingkap? Lantas memanggil dia dalam bilik yang tertutup. Why? Ini tidak pernah berlaku. Maka Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala capability untuk melihat suasana,
menganalisis suasana, bukan hanya kepandaian untuk menafsir mimpi, mentakbir mimpi, tetapi baginda diberikan keupayaan untuk menafsir suasana. Kita juga ada keupayaan itu. Kerana dalam banyak-banyak perkataan manusia, hanya takbir mimpi saja kurniaan daripada Allah. Yang lain tak. Yang lain merupakan pengalaman. Yang lain merupakan kebolehan yang boleh kita asah, boleh diasah dan boleh di execute. Kerana ayat sebelum itu, kalau kita baca ayat sebelum itu, Allah kata wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard, ayat 21. Begitulah kami tetapkan Yusuf di atas bumi Mesir, walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Lalu kami beri dia peluang untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman, menganalisis berita ataupun menganalisis suasana, menganalisis keadaan. Wallahu ghalibun ala amri. Allah berkuasa, meliputi kuasanya terhadap suatu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi manusia tak tahu. So selepas kita dapat sesuatu daripada Nabi Yaqub, bagaimana hubungan kita dengan anak buah? Kali ini Yusuf memperkenalkan kepada kita supaya melihat sungguh-sungguh terhadap arahan yang kita terima. Bukan semua arahan boleh di-execute, boleh dijalankan mengikut keperluan sebelum ni. Tidak semua arahan mengikat seperti mana yang sebelum ni. Mungkin ada arahan-arahan baru yang perlu kepada pendekatan baru untuk dilaksanakan. Lain pengarah, lain cara kita melaksanakan tugas. Kali ini, bila kita melihat, bila Nabi Yusuf melihat bahasa tubuh tuan rumah berbeza, maka respon daripada Nabi Yusuf adalah, aku berlindung pada Allah. Qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Itu satu sudut pandang pertama. Yang kedua, setiap arahan kita perlu patuhi. Namun, bila dia melibatkan arahan yang melanggar perintah Allah, dan kita kena stop. Berlindung pada Allah. Sebab ramai dalam kalangan mereka-mereka yang terlibat dengan organisasi. Kerana bos ada kuasa. Kuasa SKT, kuasa mentransfer. Maka kita seolah-olah macam, kalau aku tak buat nanti, nama baik aku dengan bos akan hilang. Pertimbangan Yusuf, Allah dulu. Qala ma'azallah, satu. Innahu rabbi ahsana maswai. Frasa yang kedua adalah, sungguh tuan rumah ini sangat baik pada aku. Ada ulama menafsirkan frasa yang kedua, innahu rabbi ahsana maswai, tuan rumah ini sangat baik pada aku. Takkanlah aku nak berlaku zalim. So rupanya selain daripada antara cara untuk mengelakkan kita daripada melaksanakan benda yang mungkin di luar daripada pekeliling. Mungkin ada sedikit kita rasa macam something fishy. Jumpa dengan orang yang mengarahkan pada kita, bos minta maaf bos, saya rasa tak sedap hati dan saya tak boleh. Bagi alasan kita, saya tak boleh nak laksanakan. Kalau bos ada alternatif lain, orang lain mungkin, saya terbuka. Kerana kita juga nak menjaga reputasi kita. Innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihuz zalimun. Tuanku sangat baik pada aku, dan takkanlah orang yang baik kita balas dengan tuba. So Yusuf memberikan kita satu panduan dalam komunikasi dalam organisasi. Itu luar biasa. Kemudian kita fast forward, Nabi Yusuf masuk ke penjara. Dan dia masuk ke penjara bukan kerana dia bersalah,
kerana dia tidak bersalah. Okey, dia masuk ke penjara bukan kerana dia bersalah, kerana dia tak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Nabi Yusuf sendiri berdoa pada Allah, ya Allah, Rabbi sidinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada perkara yang mereka bawa aku supaya buat ni. So Nabi Yusuf masuk ke penjara, pertama bukan kerana dia bersalah, yang kedua kerana dia redha dan rela masuk ke penjara daripada terus bergelumang dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menjatuhkan maruah dan reputasi. So basically kalau kita tak bersalah dan kita dipul, well, kita mungkin merasai pengalaman Nabi Yusuf. Kan? Berapa ramai penjawat awam yang tak bersalah tapi dipul hanya kerana tak ngam dengan pihak atasan. Ramai. Ramai. So, bila dia baca surah Yusuf ini, oh, rupanya Nabi Allah juga mengalami perkara yang sama. So, stick kepada kebenaran dan Allah akan urus kehidupan kita. Apa nak risau? Apa nak takut? Rabbi sidinu ahabu ilayya mimma yada'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kalau engkau tidak interfere dan kalau engkau tidak palingkan aku daripada tipu daya mereka, confirm aku jahil. Wow, Nabi Yusuf out of his way berdoa sedemikian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selingan. So bila Nabi Yusuf masuk dalam penjara, baginda bertemu dengan dua orang banduan. Baginda bertemu dengan dua orang banduan. Kita tak pernah masuk penjara, tapi kita tahu bahawa orang yang masuk penjara itu sama ada dia teraniaya dan majoriti dia adalah orang yang dijatuhkan hukuman. Buat salah, dijatuhkan hukuman. Ada juga yang tidak bersalah, dimasukkan dalam penjara. Tapi kita tak tahu nak differentiate macam mana. Tapi rata-ratanya, penghuni penjara adalah mereka-mereka yang sedang dijatuhkan hukuman. Sama ada dia bersalah atau tak bersalah. So, bila Nabi Yusuf masuk penjara, jumpa dengan dua orang banduan, maka dua orang banduan ini yang approach Nabi Yusuf. Dia approach Nabi Yusuf dan bagi tahu tentang mimpi mereka berdua atas alasan inna naraka minal muhsinin, ayat 36. Kami nampak engkau ni orang baik. So Nabi Yusuf, dia bawa penampilan baik. Dia bawa pribadi muhsin. Bukan sahaja buat baik tetapi dilihat baik. So, di mana pun sahaja tempat kita ditempatkan, tolong jaga tiga benda. Tolong jaga tiga benda. Pertama, tolong jaga sangka-sangka kita pada orang lain. Yang kedua, tolong jaga mulut kita. Yang ketiga, tolong jaga tadi kita punya sangka pada orang lain, mulut kita, dan tolong jaga kita punya kejap. Okey, tolong jaga tindakan kita. Dan ketiga-tiga ini kita beri jaminan sekaligus kepada orang yang kita jumpa dengan perkataan Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Kamu selamat daripada sangka buruk aku, selamat daripada tindakan-tindakan aku yang mungkin menyakitkan, selamat daripada perkataan-perkataan yang bakal keluar daripada mulut aku. Itu basically tujuan kita bagi salam. Kita bagi jaminan pada orang yang kita bagi salam, dia selamat daripada sangka buruk kita, selamat daripada tindakan kita, dan selamat daripada perkataan-perkataan kita. Dan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, orang melihat dia sebagai baik. Dan bayangkan,
dua orang banduan dan masuk banduan ketiga. Tak kenal, hanya melihat perwatakan baik, dan dua orang ini sudah bersedia untuk berkongsi hal pribadi. Hal pribadi. Mimpi hal pribadi. Mimpi adalah perkara yang kita alami dan kita tidak mudah-mudah cerita pada orang lain. Tapi bagaimana dengan pribadi Yusuf boleh menarik dua orang banduan ini melihat dia ni? Dia ni bukannya jenis penjenayah yang layak masuk ke penjara. Perangai dia lain. Dan dia pun nampak macam orang terpelajar. Petrov, kita pergi jumpa dengan dia dan tanya dia, mana tahu dia boleh jawab. Tuan-tuan, kita kalau masuk penjara ada bantuan nak rujuk pada kita? Belum tentu. Tapi apa aura yang Nabi Yusuf pancarkan? Allah gambarkan sebagai muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin adalah orang yang committed untuk buat baik, untuk buat benda dalam level yang cemerlang, dalam level yang excellent. Khair di bawah daripada muhsin. Ahsan adalah cemerlang. So muhsin adalah orang yang mengekalkan kecemerlangan. So dua orang banduan ini willingly jumpa dengan Nabi Yusuf dan minta pendapat dan panduan. So, apa respon Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bagi syarat. Baginda kata, La ya'tikuma ta'amun, ayat 37. La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. Aku akan ceritakan maksud mimpi korang ni sebelum makanan penjara tu sampai. Katalah sekarang ni pukul 9.45. Makanan biasanya diserve minum pagi pukul 10.30. So sebelum 10.30 aku akan cerita maksud mimpi kau ni. Tapi sebelum itu, boleh tak kau dengar dulu apa aku nak cakap? Kenapa Nabi Yusuf perlu meletakkan time frame? Pertama, Nabi Yusuf menghormati hak masa setiap individu, terutamanya dua orang banduan di hadapan dia. Dan ini adalah penting kepada orang-orang yang mengepalai organisasi. Pemimpin di rumah. Tak semua orang ada masa macam kita punya masa. Dan ini adalah peringatan luar biasa kepada para penceramah. Ustaz misal kata, terutamanya. Stick pada time frame. Orang bagi kita ceramah satu jam lah. Ini ceramah kuliah maghrib, dia lajak sampai isyak. Apa kes? Nabi Yusuf dengan bantuan, dia boleh kata layak tikuma ta'amun, makanan itu takkan sampai. Illa nabak tukuma, kecuali aku akan habiskan, aku akan jelaskan kepada engkau maksud mimpi engkau. Sebelum makanan sampai, aku akan jelaskan. Maksudnya ada time frame antara sekarang dengan makanan akan sampai. Sebab dekat penjara, semuanya dalam schedule. Kan? Ada berjadual. Dia bukan hari ini minum pagi pukul 10, besok mungkin pukul 11. Tak. Penjara sangat strict. Penjara sangat menjaga masa. So, Nabi Yusuf, dia sudah bajet. Tapi in the meantime, kau nak dengar tak apa aku nak cakap? So, Nabi Yusuf ajar kita pengurusan masa, menghormati masa orang lain. Tolong jangan lebih daripada masa yang orang peruntukkan. Which is kita sangat fail dalam benda ni. Sangat fail. Tapi itulah pengajarannya. Itu pengajarannya. Okay, kita ada lagi 10 minit untuk kisah Nabi Yusuf. No. Kita ada... Tadi kita mula pukul berapa? 9 suku.
Sembilan suku tadi. Okay, basically saya ada lebih kurang 20 minit untuk cerita kisah Nabi Musa. Tapi saya stop dulu untuk kisah Nabi Yusuf ini. Bila dia masuk penjara, apa yang disampaikan kepada para banduan itu, pada ayat yang ke-38, dia kata, walakinna aksaron nasi la yashkurun. Sepatutnya, bila menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, masuk penjara, siapa yang suka masuk penjara? Keadaan kita tidak bebas, kita dianggap bersalah walaupun kita tidak melakukan kesalahan, reputasi jatuh, tak ada orang suka masuk penjara. Tapi Nabi Yusuf dinasihatkan kepada kedua banduan, ramai orang tidak bersyukur. Sepatutnya perkataan yang dikeluarkan untuk situasi masuk penjara adalah tidak sabar. Tetapi Nabi Yusuf sebut tentang syukur. Pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang melihat problem sebagai peluang. Dia tidak melihat problem sebagai problem. No. Dia melihat benda itu peluang untuk kita syukuri. Ada sesuatu kebaikan dalam problem ini. Dahsyat. So, itu sedikit panduan daripada Nabi Yusuf. Okay, jom kita pergi ke Nabi Musa. Apa kes Nabi Musa? Selepas daripada ayat 14, dia juga diuji. Tidak seperti Nabi Yusuf, diuji dengan keinginan keinginan batin kan, diajak untuk bersekedudukan dengan tuan rumah. Tapi Nabi Musa pula dia diuji dengan keupayaan diri, kekuatan fizikal. Pada ayat 15 surah Al-Qasas, boleh buka surah Qasas ayat yang ke-15. Kebiasaan Nabi Musa, kerana dia anak raja, dia tidak habiskan masa dia untuk pergi ke gym, walaupun badan besar, sado. Dia tidak habiskan masa dia kerana banyak duit untuk pergi ke kelab-kelab, main golf misal kata tak. Masanya dihabiskan untuk pergi tolong Bani Israel. Terutamanya mereka-mereka yang dijadikan hamba, bekerja dekat site-site, pembinaan piramid dekat site-site tu. Dan dia pergi tatkala orang Mesir balik ke rumah berehat tengah hari. Alahini ghaflah, sewaktu masa lalai, sewaktu tak ada orang, dia pergi tolong, bantu merawat, bantu bagi makan seorang-seorang dia. So pemimpin dia kena pergi ground untuk tengok rakyat. Dia kena pergi ground sebab nanti dia akan bagi arahan yang arahan itu mungkin tak, not suitable kepada orang bawah. So Nabi Musa tunjukkan pada kita, pergi tanpa orang lain, tanpa perlu bawa bodyguard, tanpa orang lain. Dan alasan Nabi Musa adalah kerana dia Bani Israel, dia tak boleh nak tunjuk sangat yang dia favor kepada Bani Israel sebab dia anak angkat Firaun. So dia pergi sewaktu orang tengah qailullah. Sebab masyarakat Arab dia perlu qailullah kerana cuaca yang sangat panas terik tidak memungkinkan kita berada di luar, lalu mereka masuk ke dalam rumah dan berehat tidur. Nah, kita mungkin tidak merasai suasana macam tu, tapi begitulah di Mesir masyarakat Arab. So sedang dia buat begitu, dia pada suatu hari dia dapati ada dua orang sedang bergaduh. Dan salah seorangnya orang Bani Israel, sebab beza Bani Israel dan orang Mesir warna kulit. Bani Israel lebih gelap, orang Mesir dia lebih cerah. So daripada jauh dia nampak dua orang sedang bergaduh. So yang berkulit cerah berada di atas, yang berkulit gelap sedang terbaring di bawah, sedang ditumbuk. So sedang dia daripada jauh dan orang tu nampak Nabi Musa, lalu dia minta tolong. Fastaghasahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi.
Orang yang sedang terbaring ni minta tolong, hey big guy, tolong aku. Lalu Nabi Musa tanpa dakwa-dakwi, fawakazahu, dia pukul, lalu orang berkulit cerah ni jatuh dan mati. Orang berkulit cerah jatuh dan mati. Dan respon Nabi Musa yang pertama adalah, hadza min amali syaitan, innahu aduwwum mudillum mubin. Ini pekerjaan syaitan. Dia adalah musuh yang menyesatkan. Kenapa respon Nabi Musa begitu? Kenapa terus kenapa perkara pertama yang dibuat adalah menyalahkan syaitan? Syaitan tidak terlibat dengan benda itu. Why? Dia salahkan syaitan kerana sikap terburu-buru. So, pemimpin, jangan buat keputusan terburu-buru. Terburu-buru. Cuba tengok Nabi Yusuf tadi. Hai talak. Mari. Benda biasa. Tapi kerana kebolehan dia untuk menganalisis, melihat kepelikan, melihat suasana, pintu tertutup, tingkap tertutup, apa sal tiba-tiba panggil hai talak. Biasanya tidak begini. Nabi Yusuf tidak terburu-buru mengikuti. Tapi Nabi Musa, Allah tunjukkan perkara sebaliknya. Orang minta tolong, terus. Terus pukul. Tak ada nak leraikan, terus pukul. Orang tu mati. Dan Musa menyedari benda tu. Musa menyedari benda tu. Innahu min amali syaitan. Hadza min amali syaitan. Innahu aduwwu mudhillum mubin. Amal syaitan kat situ merujuk kepada perbuatan dia terburu-buru. Dia tidak relaikan, dia tak tanya dulu kenapa, apa, tak. So, itu tindakan syaitan. Itu hasutan syaitan. Menariknya, Allah nasihatkan, Allah melalui Nabi Yaakob menasihatkan anak dia tentang syaitan. Tapi tidak pada Musa. Di awal kisah dia tak ada nasihat tentang syaitan ni. Tapi Nabi Musa setelah menyedari keterlanjuran, yes, terburu-buru adalah amalan syaitan. Cuma sangat luar biasa, selepas daripada dia memberitahu, dia menyedari bahawa ini adalah perbuatan syaitan akibat terburu-buru, Musa menyatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, Tuhan ya Allah, aku menzalimi diriku, faghfirli, ampunkanlah aku. Ampunkanlah aku. So dia bukan solely menyalahkan syaitan, tetapi dia bertaubat. Pemimpin yang buat salah, segera bertaubat. Pemimpin yang buat silap, akui kesilapan. Bukan menyombong. Bukan menuding pula pada orang lain. Dan tengok bagaimana layanan Allah pada Nabi Musa. Faghfirli, ampunkan aku. Allah jawab on the dot. Faghfaralah. Dia sudah pun diampunkan. So, nilai kepimpinan adalah dari tindak tanduk kita. Mungkin kita terburu-buru. Yes, banyak masa begitu. Kerana kita tidak lari daripada bisikan-bisikan syaitan. Tapi bagaimana kita menguruskan pengurusan emosi untuk menjadi pemimpin yang baik, menguruskan situasi. Kadang dapat arahan wahyu dari menteri. So, bagaimana menguruskan semua itu? Tindakan-tindakan yang bakal mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Wow. So, kisah mereka berdua ni sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya move forward. Tadi Yusuf tidak bersalah dipenjarakan. Musa terbunuh orang. Terbunuh orang. Dah tentu bersalah. Tapi lepas melarikan diri ke Madian. Nampak? Sama tak serupa? Itu perkataan tadi yang saya lupa. Sama tapi tak serupa. Yusuf tidak bersalah masuk penjara. Musa bersalah tapi melarikan diri. So, dia larikan diri ke Madian. Sampai di Madian, dia bertemu dengan dua orang. Yusuf masuk penjara, bertemu dengan dua orang. Musa
Dari kemudian bertemu dengan dua orang. Yusuf bertemu dengan dua orang lelaki. Musa bertemu dengan dua orang wanita. Tuan-tuan cari cerita mana yang lebih best daripada cerita ini. Suatu Allah berani sebut dalam ayat ketiga tadi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini cerita paling best. Ini cerita paling cemerlang. Setakat Star Wars, itu tu dia tiru Quran je. Lord of the Ring, sama dia tiru. Dia tiru bagaimana cara Allah bercerita start daripada surah Taha, surah Syuara dan kemudian surah Qasas. Perjalanan hidup Nabi Musa. Surah Taha, bagaimana Musa, Nabi Musa menerima wahyu pertama. Surah Syuara, bagaimana proses lepas terima wahyu, proses bertemu dengan Fir'aun. Surah Qasas, bagaimana semuanya bermula. Itu kan Star Wars. Start keluar episod keempat. Lepas tu episod kelima. Selepas tu, oh bagaimana semuanya bermula. Episod pertama. Sama je. Cuma sebab kita baca dan kita tak faham. Dan kisah dalam Quran ni sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Okay. So Musa sampai kemudian. Kita ada lagi 15 minit kalau ikut jam saya. Tapi tak tahu kalau jam tuan-tuan cepat mungkin ada 5 minit lagi. Sampai ke Madian, bertemu dengan dua orang wanita. Bermula ayat 23. Bermula ayat 23. Bertemu dengan dua walamma warada Madian, tatkala dia jalan daripada Mesir 7 hari lamanya, selai pinggang, tak ada makan minum, berjalan melarikan diri melalui jalan-jalan tikus, lorong-lorong tikus. Sampai ke tempat yang namanya Madian, wajada alaihi ummah. Lalu dia dapati ada beberapa manusia. Ada sekelompok manusia. Minan nas yaskuna. Mereka memberi minum binatang ternak. Wa wajada min dunihima. Tapi dia dapati ada dua orang. Selain daripada sekelompok manusia itu, ada satu kumpulan lain. Imra'ataini, dua orang wanita, tazudan, sedang struggle tarik binatang ternak. Binatang tu nak pergi minum, diorang duk tarik, duk kawal, jangan pergi, jangan pergi. So Musa pelik. Lalu dia pergi jumpa. Dan dia kata, qala ma khatbukuma, korang berdua dah kenapa? Maksud khatbukuma, dia bukan datang, assalamualaikum cik adik, apa salah ni? Oh by the way, nama saya Musa. Tak. Qala ma khatbukuma, korang berdua dah kenapa? Tu maksud ma khatbukuma. No small talk, terus tanya. Terus direct to the point, tak ada berlapik-lapik. Korang berdua dah kenapa? Qalata, lalu dua orang wanita ini menjawab. La nasqi, kami tak akan beri minum. Hatta yusdira ri'ak, kami tak akan beri minum kepada binatang ternak kami sehingga kumpulan-kumpulan lelaki itu beredar. Sehingga kumpulan-kumpulan lelaki itu beredar. Oh by the way, wa abuna syaikhun kabir, ayah kami dah tua. Sebab tu kami perempuan keluar bekerja. Bukan kami suka-suka nak keluar bekerja, kerana ada alasan. Ayah kami dah tua. Itu maksud pertama. Wa abuna syaikhun kabir boleh juga diartikan dengan, oh by the way, bapak kami orang kawasan kat sini tau, orang terkenal. So jangan buat apa-apa pada kami. Kalau kita berada di tempat Nabi Musa, baru sampai daripada tempat yang jauh, sangat penat, berjalan kaki. Kalau dalam sumber Taurat, berjalan kaki satu minggu, 8 hari. Makan hanya daun-daun kayu. Selai pinggang, mungkin kaki ayam, kasut dah hancur dah. Sampai tempat orang, baru dapat rasa minum. Nampak ada benda tak kena. Kita nak busy body campur tangan? Tak. So pemimpin dia perlu cakna dengan keadaan sekeliling. Tawarkan perkhidmatan, apa yang boleh ditolong. Dan terus direct to the point. Tak ada sebarang agenda. Nak tolong, tolong betul-betul. Dan dia, Musa kali ini melihat dengan penuh analisis. Ada satu kaum, ada satu grup sedang bagi minum.
Yang dua lagi pelik, kenapa dia tak bagi minum? Kali ini Musa tidak terus buldos. Kali ini Musa menganalisa. Dan sebelum ini, dia sudah ada pengalaman buruk. Akibat terburu-buru. So, dia pergi bantu. Dengan lapar, dahaga, mungkin dahaga kurang sebab dah ada air. Sebatang kara, tak kenal siapa-siapa. Berani nak busy body kat situ. Kita biasa tawakuh, eh ini tempat orang, aku tak tahu apa-apa. Sedangkan mungkin kita ada kemahiran. Contoh paling jelas tuan-tuan, kita technician biasa apa nama mengacarakan majlis, tahu serba-serbi tentang teknikal perjalanan majlis. Tapi bila pergi ke surau masjid, bila ahli Korea minta bantu, tanya pada ahli Korea yang lain siapa yang ada kemahiran, kita senyap dan tawakuf. Senyap tawakuf di mana? Di rumah, langsung tak pergi masjid, langsung tak bergaul dengan komuniti. Ini Musa orang luar, orang Mesir. Dia pergi ke tanah Arab, Madian tanah Arab. Tapi dia bantu dua orang wanita. Yusuf tadi, dua orang bantuan datang jumpa dia, minta bantuan. Musa, dia pergi bantu. Nampak? Sama, tak serupa. So, fasaqa lahuma. Dapat jawapan daripada dua orang wanita ini, Musa. Tanpa banyak cakap, dia ambil binatang ternak, lalu dia bagi minum. Fasaqalahuma, dia bagi minum. Summa tawalla, dia bagi minum dan dia serahkan balik. Lepas dia serahkan balik, summa tawalla, kemudian dia berpaling. Ila zilli, mencari tempat teduh. Faqala, lalu dia berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lepas dia tolong wanita tu, dia tak cakap sepatah habuk. Dia tak pun kata, saya Musa, ini nombor telefon saya. Oh, by the way, kalau nak bayar upah, ini nombor akaun saya, boleh transfer? Tak. Sedangkan waktu itu dia sebatang kara. Waktu itu dia tak ada tempat perlindungan. Waktu itu dia sangat lapar. Waktu itu dia tak ada apa. Tapi dia tolong patah balik tanpa sebarang agenda. Lalu dia bersandar di satu tempat yang teduh dan berdoa, ya Allah, apa saja kebaikan daripadamu, aku sangat berharap. Oh, rupanya pemimpin perlu ada hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan dia hanya Allah yang boleh bantu, manusia tak ada kuasa. Hanya Allah boleh bantu, manusia tak ada kuasa. Hanya Allah boleh balas jasa kita. Kita tidak mengharapkan orang lain. Bos, terima kasihlah bos. No. Musa menunjukkan satu tauladan yang sangat luar biasa. Yang bagi kita layak untuk dapat recognition. Kita layak untuk dapat APC. Kita layak untuk dapat penghargaan. Dan orang paling layak kalau macam tu, Musa of all people. Tapi Musa pergi bersandar satu tempat, berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa ini ada banyak dimensi kita boleh lihat. Pertama, sama ada Musa kata, ya Allah, aku hanya mengharapkan kebaikan daripadamu. Yang kedua, ya Allah, apa sahaja kebaikan yang kau beri sebelum ni, sebab perkataan anzalta dalam bentuk fi'il madhi past tense, apa saja kebaikan yang kau beri kepada aku sebelum ini, aku sangat bersyukur dan berterima kasih. Kita setiap tahun kita ada event, dan untuk kita buat postmortem terhadap event yang lepas, jarang-jarang mencapai objektif. Jarang-jarang kita buat dan jarang-jarang mencapai objektif. Kerana rupanya, sepanjang tahun-tahun yang silam, kita buat kerja kita, kita buat event, kita menemui masalah, kadang ada jalan buntu, dan event itu luckily berjaya. Oh, rupanya ada campur tangan Allah
yang memudahkan urusan kita. Yang itu yang kita tak perasan. Dan akhirnya bila berjaya buat, jabatan merasa bangga kerana mempunyai anak buah macam tuan-tuan. Perkataan Alhamdulillah itu hanya lip service. Tapi Nabi Musa berdoa penuh tulus, Rabbana inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa ini luar biasa. So, daripada kedua cerita ini tuan-tuan, daripada kedua cerita ini, yang kita tahu Nabi Yusuf nanti keluar daripada penjara, bertemu dengan raja, dia bersihkan diri, dia bertemu dengan Malik, lalu raja memberikan kepercayaan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf kata pada raja pada ayat ke-55, inni hafizun alim, bagi aku jawatan ini, inni hafizun alim, ini last. Dan peristiwa Nabi Musa ini, selepas daripada doa itu, perempuan itu datang, kemudian Nabi Musa dijemput, bertemu dengan ayah perempuan itu, lalu mereka pun borak-borak, waqasa alaihil qasas. Itu perkataan yang Allah gambarkan, cara mereka berborak, Nabi Musa cerita detail tentang latar belakang dia. Lantas tengah diorang borak ni, anak perempuan dia, salah seorang anak perempuan dia, panggil bapa dia, ayah, apa kata kalau kita ambil dia bekerja? Istajirhu. Ayat 39. Ayat 39. Oh no, 26. Sorry, 26. Ayat 26. Qalat ihdahuma ya abadi istajirhu. Wahai ayahku, kita ambil dia bekerja? Atau kita hire dia? Kita bagi dia upah, istajirhu, kita ambil dia bekerja? Dan ayat 26 itu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Orang yang kuat lagi amanah. Dalam kes Nabi Yusuf, dia jumpa dengan raja, dia minta jawatan. Kerana dia kata, inni hafizun alim. Aku hafiz dan aku alim. Aku menjaga dan aku tahu. Aku menjaga dan aku tahu. Tapi dalam kes Nabi Musa, Nabi Musa tak cakap begitu. Yang cakap adalah, yang memberikan nilai, yang memberikan sifat itu adalah anak perempuan tuan rumah. Dia kata, ayah, kita hire dia bekerja. Kerana orang yang paling baik untuk diambil bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Orang yang kuat lagi amanah. Al-Qawi Al-Amin. Cumanya bila bapa dia keluar, dia tawarkan untuk berkahwin dengan anak. Yang itu cerita lain. Apa beza Hafizun Alim dan Qawiyun Amin? Malah Qawiyun Amin dua kali disebut dalam Quran. Satu lagi dalam surah sebelum surah Al-Qasas. Surah An-Namlu. Dalam kisah Nabi Sulaiman tanya kepada ahli mesyuarat, siapa yang boleh bawa singgasana Balqis kemari? Lalu berkata Ifrit minal jin, ayat 39. Kami boleh bawa sebelum kau bangun daripada tempat dudukmu. Sesungguhnya kami la qawiyun amin. Sungguh kami orang yang kuat lagi amanah. Tapi Hafizun Alim sekali disebut dalam Quran. Iaitu melalui kalam perkataan Nabi Yusuf. Apa beza keduanya? Apa beza keduanya? Tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini adalah idea yang saya sudah fikirkan agak lama. Sebelum ini Ustaz Fahrul Joy keluar dengan tesis dia mukmin profesional, dan dia punya sifat adalah qawi dan amin. Al-qawiyu al-amin. Dan which is semua orang boleh terima pakai. Tetapi bila kita pergi ke teks Al-Quran, rupanya qawiyun amin itu disebut dua kali. Qawiyun amin disebut dua kali dan berkaitan dengan pekerjaan Nabi Yusuf
meletakkan prinsip berbeza. Hafizun Alim. Beza dia adalah, pertama, Nabi Yusuf, dia minta satu jawatan yang jawatan itu melibatkan maslahah kepentingan awam. Sedangkan jawatan bagi Musa, lantikan kepada Nabi Musa adalah untuk menjaga satu keluarga. No, untuk menjaga salah satu daripada urusan keluarga, iaitu gembala kambing. Dan untuk kes ifrit tadi, dia diuruskan untuk memindahkan perabot singgah sana, perabot dari satu tempat ke satu tempat. Lantas dikata kami kawi dan amin. So daripada perbezaan itu, kita nampak satu jurang yang sangat besar. Satunya untuk menguruskan negara, yang satu lagi untuk pekerjaan yang melibatkan tenaga. So untuk melibatkan tenaga, urusan ground, untuk urusan-urusan yang perlu kepada titik peluh, kan, daya usaha yang kuat, sifat kawi, kuat kemampuan, dan sifat amin perlu ada. Dia kuat dan dia amanah. So kadang ada orang kuat tapi dia culas bekerja. Ada orang yang minta disediakan tempat. Kadang kita buat event dekat Institut Aminuddin Baki, kena susun kerusi. Kerusi pula berapa penonton, berapa audien? Lebih kurang 5,000 orang. So kena susun kerusi. So untuk aktiviti susun kerusi ni, orang tu kena kuat, ada tenaga. Kita tak beri kepada staff-staff yang ada golongan yang kekurangan upaya, tak? Tapi orang yang tentu bertenaga. Tapi kadang bila kita kerahkan tenaga-tenaga ini, ada masanya tenaga-tenaga ini mengambil kesempatan untuk tidak amanah pada kerja, culas. Akhirnya kerja terbengkalai. So, orang-orang yang ground ini, dia perlu kuat dan dia perlu amanah. Tapi bila melibatkan kepentingan awam, dasar-dasar negara, berkeliling, peraturan jabatan, pemimpin itu perlu ada hafiz. Apa hafiz? Menjaga setiap kepentingan. Hafiz, dia perlu ambil kira golongan ni terbela tak? Golongan ni terjaga tak? T20 macam mana? M40 macam mana? B40 macam mana? SME macam mana? Nelayan macam mana? Petani macam mana? Yang kerja kilang macam mana? Semua dia kena jaga. Hafiz, semua dia kena jaga. Dan setiap tier, setiap peringkat, dia perlu alim. Dia tahu selok-belok. So, rupanya untuk golongan profesional terutamanya, pembuat-pembuat dasar, dia perlu menerapkan nilai hafiz dan alim. Semangat untuk menjaga semua orang. Dan untuk menjaga orang ini, benda yang sangat sukar. Dia perlu passion. Dia perlu dengan kasih sayang. Sebab kita juga boleh ada perasaan menjaga, tapi kita dipengaruhi oleh sentimen. Kita hanya nak menjaga golongan tertentu. Kalau yang berlainan jabatan dengan kita, okey, itu tak apa, biar jabatan lain. Atau kalau yang berlainan warna parti dengan kita, tak apa, itu biar parti diurus. Nabi Yusuf menjaga Mesir walaupun pada dasarnya dia Bani Israel. Bani Israel orang luar. Dan lihat bagaimana orang Mesir, Raja Mesir, beri kepercayaan pada orang luar untuk jaga perbendaharaan negara. Dahsyat tuan-tuan. So basically saya tutup dengan perbandingan itu. Kita perlu ada sifat hafizun alim kepada pemimpin untuk mengurus
dan qawiyun amin kepada yang dipimpin supaya mudah diurus. Terima kasih kerana memberikan perhatian dan moga-moga perbincangan kita, sedikit perkongsian ini dapat memberikan kepada kita satu view baru terhadap interaksi kita dengan Quran, insyaAllah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas kisah yang cukup menarik berkenaan dengan Nabi Yusuf AS dan juga Nabi Musa AS. Banyak cerita yang dapat ataupun banyak ibrah yang dapat kita ambil bersama dalam kisah yang telah diceritakan oleh Fadhil Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita buka ruang mungkin kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajukan apa-apa soalan berkenaan dengan kisah ini, ataupun mungkin kalau tuan-tuan nak memberi pandangan, idea dan sebagainya. Silakan. Satu dua soalan, silakan. Boleh onkan mic dan ajukan soalan kepada penceramah kita. Silakan. Jadi ada soalan Fadhil Ustaz, dia ada soalan saya, nampak. Saya ada soalan. Sila satu soalan yang mungkin. Okey, saya soalan soalan pada saya Ustaz. Memandangkan huraian yang Ustaz bagi tadi daripada Al-Quran sendiri, ini hasil daripada tadabbur. Apa saranan yang Ustaz cadangkan dan mungkin IAB boleh usulkan atau usahakan bagaimana untuk mengurus dan memimpin dan melatih pemimpin-pemimpin pendidikan yang memberi kesan kepada keseluruhan sekolah dan jadi rakyat kita yang akan datang untuk menggunakan Quran? Okey. Apa yang saya boleh boleh tawarkan melalui Quran adalah ada beberapa surah yang kita dicadangkan untuk setiap institusi pendidikan untuk gali dan kaji. Ada beberapa surah yang dicadangkan berkaitan dengan sains sosial supaya pusat-pusat pendidikan ini menggali dan mengkaji secara serius. Pertamanya surah Yusuf, surah Qasas, kemudian surah Hujurat. Surah Hujurat itu berkaitan dengan pembangunan emosi. Pembangunan emosi. Kemudian surah Kahfi cerita empat kisah yang sangat luar biasa itu, yang sangat connected dengan kehidupan kita. Sebab kisah Ashabul Kahfi ini, tuan-tuan dan puan-puan, walau di mana pun posisi kita, walau di mana pun posisi kita, kalau kita boleh mendalami surah Kahfi dengan sebaik mungkin, kita boleh bawa diri walau dicampakkan ke mana pun. Contoh, kisah dalam Ashabul Kahfi, kisah pemuda-pemuda itu adalah menggambarkan mereka ini minoriti dan ada pihak yang berkuasa. Mereka minoriti tertindas dan ada pihak berkuasa. Apa perlu dibuat? Dilari. Dia takkan berdepan, dilari. Sebab kalau berdepan, dia hancur. Kita kalau masuk tempat baru dan kita berada di posisi yang tiada kuasa, tindakan kita, jangan konfront, jangan berdepan, jangan buat gerebe kita, lari. Atau follow the flow. Kisah kedua, pemilik dua kebun, seorang rakan menasihati rakan yang lain. So kuasa dekat situ, balance. So kalau kita dalam posisi bersama rakan kita dan kita melihat mungkin kesalahan, ketidakpatuhan, kita boleh nasihat dengan cara yang baik dengan kawan. Sama balance. Jadi kalau kita dengan bos, kita tak ada kuasa dengan bos, jangan lawan bos. Dan kisah dekat ujung, bila kita jadi bos, Zulkarnain, bila kita jadi bos, tolong fahami kehendak orang bawah. Zulkarnain pergi daripada barat ke timur, sampai ke utara,
Sampai utara pula dia jumpa dengan satu kaum yang dia langsung hampir tak faham bahasa orang tu. Tapi dia tawarkan bantuan. Meh, aku bantu. Kau tak tahu kan? Meh, aku bantu. Dan the best part adalah orang tu pula ada inisiatif nak tong-tong. Bayar gaji Zulkarnain. Zulkarnain kata tak. Apa yang kerajaan bagi aku dah cukup. Apa yang Allah bagi aku dah sangat cukup. Kita kerja bersama. So, bos bukan hanya mengarah. Kalau kita ada kuasa, kita bukan hanya mengarah. Tetapi tolong sama-sama cari jalan. Macam mana nak buat solution? So, benda-benda macam ni yang perlu kita kaji dalam Quran mengikut psikologi kepimpinan dan pengurusan. Ini baru Quran, tuan-tuan. Belum lagi cara dan bagaimana Nabi SAW bertindak. Nak amalkan doa Nabi itu sangat baik. Sangat bagus. Sangat boleh diamalkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu doa sama ada kita bersyukur terhadap masa lalu atau kita reda dan berpada. Ya Allah, apa yang kau bagi pada aku ni, aku sangat beruntung. Bini aku besar, besarlah. Aku terima, ya Allah. Bini aku kurus, kuruslah. Aku terima. Aku tak komplain. Itu antara masuk doa tu. Cuma, surah-surah yang semacam ini dan juga hadis-hadis Nabi yang terpilih. Bagaimana Nabi membuat keputusan. Saya sangat tertarik dengan pendekatan Puan Ainun Ahmad. Puan Ainun Ahmad, bernama... apa dia punya syarikat tu? BTS. Yes. BTS. ABS tu. Dia... BTS. 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 Dia come out dengan idea psikologi hadis. Yang itu tu sangat, sangat penting untuk kita fahami kenapa Nabi bertindak begitu. Nabi bertindak begitu kerana panduan daripada Quran. Nabi bertindak begitu kerana panduan daripada Quran. Dan bagaimana Nabi extract apa yang ada dalam Quran sehingga mencerminkan akhlak baginda. Yang itu luar biasa. Sebab tu kita perlu pandang Quran ini bukan sekadar bacaan yang memperoleh pahala, tetapi suatu benda yang perlu digali supaya mutiaranya itu keluar. So antara surah-surah yang tadi disebut tu, surah yang sangat mengagumkan saya adalah surah Hujurat. Itu adalah surah persediaan untuk membina jati diri orang beriman sebelum dia keluar kepada masyarakat. Dan surah ini, kalaulah saya ada kuasa, kalau saya menjadi ketua jabatan, saya nak jadikan JAKIM ambil surah Hujurat ini untuk masukkan dalam silibus kursus perkahwinan, kursus induksi perkahwinan surah lain, surah Rum. Tapi untuk kursus induksi, pengenalan kepada pegawai-pegawai baru, staf-staf baru, mereka perlu menguasai surah Hujurat daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Sebelum dia keluar kepada masyarakat, dia deliver kepada masyarakat perkhidmatan. Surah Hujurat sangat penting. Ada lagi surah-surah lain yang berat. Antara lain adalah surah Nur. Tapi surah Nur ni sangat banyak peraturan. Dan biasanya, kita kalau jumpa dengan buku apa perlembagaan, satu haram pun kita tak faham sebab tentang undang-undang. Boring. Surah Nur ni tentang undang-undang. Terutamanya undang-undang yang sangat sensitif terhadap manusia. Surah Nur. Antara lain adalah undang-undang bercakap. Allah kata, boleh jadi benda tu ringan bagi kamu, wahuwa indallahi azim. Tetapi di sisi Allah dia sangat besar dan berat. Kita bercakap kan senang je. Sebut je. Tak ada impak pada kita pun. Tak ada efek apa-apa pun. Bercakap je. Besok lusa kalau dia terasa, okeylah tu. Lepas aku minta maaf, okeylah. Yes, ringan di sisi kita. Tapi di sisi Allah, sangat besar. So, itu surah Nur. Surah Nur pula kepada mereka-mereka yang terlibat dengan apa kewartawanan, terlibat dealing dengan masyarakat, terlibat dengan penguatkuasaan. Surah Nur. So sebenarnya ada beberapa surah lagi
tapi memadai saya cadangkan surah-surah yang popular ini supaya institusi-institusi pendidikan ini menggembleng tenaga untuk mencari jalan mengeluarkan mutiara-mutiara indah daripada surah-surah ini. Dan seterusnya, kalaulah daripada dasar pendidikan itu berjaya dihasilkan, dia punya impak pada masyarakat luar biasa, sangat luar biasa. Wallahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas respon soalan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai akhir majlis ini, sebelum kita menutup majlis, majlis dengan segala umatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Zainuddin bin Haji Muhammad Nur, Pengarah Institut Aminul Baki Cawangan Genting Highlands, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, tolong pengarah komunikasi Korporat Yakim. Kembalan-kembalan pengarah-pengarah, saya difahamkan sesi kita pada pagi ini Ustaz diikuti seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Bukan saja IB Island, Estek pun ada, Sarawak pun ada, Sabah pun ada, Utara pun ada. Jadi mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesara-pesara, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ikuti sesi program ceramah Nuzul Quran dan 10 hari akhir Ramadan 1441 Hijrah yang kita adakan pada pagi ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih utamanya kepada ceramah kita, ceramah jemputan kita pada kali ini. Dan saya percaya program yang dianjurkan oleh Biro Kebajikan dan Kerohanian Puspanita IAB CGS ini merupakan satu program yang dibuat secara berkala, ya. Dan program ini telah banyak memberi manfaat lah, khususnya kepada warga IAB Cawangan Genting Highland. Dan tajuk kita pada hari ini iaitu antara Yusuf dan Musa memang sangat berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan. Lebih-lebih lagi IAB yang ditugaskan untuk melatih bakal-bakal pemimpin dan juga yang telah jadi pemimpin pendidikan di seluruh negara. Jadi segala isi kandungan dan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bolehlah kita jadikan sebagai satu pedoman ataupun panduan bagi kita dalam usaha kita menjadikan diri kita sebagai pemimpin, pemimpin kepada keluarga kita dan seterusnya pemimpin kepada orang lain ataupun pemimpin kepada masyarakat. Saya percaya banyak poin-poin yang telah kita perolehi dan poin ini boleh kita gunakan, ya, untuk memperkembangkan ilmu yang kita peroleh ini kepada orang lain lah, kepada pemimpin-pemimpin pendidikan khususnya yang ada di seluruh negara. Jadi Alhamdulillah program kali ini telah diikuti secara online menggunakan Google Meet saja telah mencapai 80 lebih dan ada juga diikuti melalui YouTube yang jumlahnya melebihi 50 orang setakat hari ini. Dan ianya boleh terus diikuti, ya, kerana ada rakaman, ya, recording yang kita buat. Dan recording ini kita akan kongsikan, ya, kepada khususnya kepada warga-warga IAB Cawangan Genting Highland yang mungkin tidak dapat bersama pada pagi ini. Jadi saya sekali lagi bagi pihak IAB Cawangan Genting Highland yang mengucapkan terima kasih banyak-banyak, ya, kepada Ustaz dan semua penonton sekalian. Jadi kita ucapkan
selamat buka puasa petang ni lah kan, dan selamat berhari raya ya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih, sekian, wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang berusaha, Cik Zainuddin bin Haji Muhammad Noor, pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Getih Highlands, atas ucapan penutup itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Datuk, timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua pusat, pengarah cawangan, pesyarah-pesyarah, tuan-tuan hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kita telah sampai ke penghujung majlis kita pada pagi ini. Bagi pihak penganjur, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazir bin Mustaqim atas perkongsian kisah Yusuf dan Nabi Musa AS kepada kita. Mudah-mudahan mendapat ibrah kepada kita semua. Dan akhir kata, salam Aidilfitri. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Dimohon untuk mengisi borang penilaian, pautannya telah dikongsi dalam ruangan chatting di sebelah tu. Terima kasih.